Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, 2 orang nelayan warga Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, yang dilaporkan hilang 31 Juli kemarin, akhirnya menemui titik terang. Kasupsi Sumber Daya Basarnas Gorontalo Asmar menyebut, kedua nelayan terdampar di perairan Manado, Sulawesi Utara setelah hanyut dari perairan Gorontalo Utara. Saat ini kedua nelayan sudah berada di salah satu rakit milik warga dalam keadaan selamat. Asmar mengungkapkan kedua nelayan dilaporkan hilang karena mengalami mati mesin dan hanyut di perairan Sulawesi Utara. Nelayan ditemukan melalui radio, jadi dia ini terbawa arus, kebetulan alhamdulillah dia terdampar di salah satu rompong atau rakit yang menetap tidak berjalan, dan rakit ini memiliki radio. Radio ini, jadi pihak rompong ini menginformasikan ke darat, yaitu ke Kuandang, bahwa salah 2 orang korban yang dicari ini ternyata berada di perairan Manado atau perairan utara. Untuk mengevakuasi kedua nelayan, Pos Basarnas Kuandang telah berkoordinasi dengan Pos SAR Manado. Rencananya kedua nelayan akan dijemput dari Pelabuhan Amurang, Sulawesi Utara pada Rabu sore untuk diserahkan ke keluarga. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.